Ini kita bahas lagi nih ya IHSG ketahan lagi kan? <laughs> Pan udah gue bilang. Tapi saham-saham ini mulai uget-uget. Jangan lupa dicekidot. Seperti yang kalian tahu ya komoditi itu lagi naik ya guys ya. Jadi saham-saham kita mulai menggeliat tuh baik itu agri, baik itu uh, apa namanya coal dan segala macam ya. Nah teman-teman kalau misalnya kalian bisa ini ya uh, apa namanya? Nah, kalau kalian bisa lihat ya, nanti kita akan analisa. Jadi, mulai ada yang uget-uget tuh, baik si WWPA, ya kan? Gue dari kemarin kan gue bilang ya, gue tunggu pijakannya. Dan mungkin hari ini atau besok, WWPA mungkin akan ada pijakannya. ya Buat teman-teman kelas tape juga bisa tahu tuh bahwa mulai nih. Kalau besok dia moncrot, ya mungkin mudah-mudahan lancar jaya untuk menuju resisten berikutnya ya itu satu yang kedua adalah jadi saham komoditi boleh dilihat saham eh, apa namanya WW, WWPA juga bisa dilihat ya guys ya dan juga saham-saham eh, yang seperti biasa ya masih teknologi dan finance yang digital digital oke okay, guys nah monggo guys kita lihat yang ada di sini kita eh, apa namanya Uh, ngomongin yang ada di sini nih, guys. Ya, yeah, sebentar ya. Oke, okay, kita cari yang sini ya, JKSE. Ya, nah, JKSE seperti yang gue bilang, ya, kepentok, ya, nih, gue gedein garisnya, bener kan? Kepentok, ya, tapi gue berharap sih, kalau misalnya kayak begini, mudah-mudahan dia bisa tembus dari... 6200 kalau dia bisa tembus dari 6200 guys Ya dari sejak tahun 2021 nih <laughs> ya dari sejak yang ada di sini nih gitu ya mudah-mudahan dia lancar menuju 6300 It's about time ya yeah, second half mudah-mudahan dia lancar jaya naik ke atas gitu ya overall di monthly Ya, dia masih ijo nih guys ya dan mudah-mudahan dia bisa breakout dan lupa sama 6.000-nya, mudah-mudahan bisa nyampe 7.000-nya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mudah-mudahan ya guys ya. Nah, dari sini guys kita akan lihat untuk ke DML-nya ya, dia ah, sorry, neonya ya guys ya. Dari neonya atau mologinya yang seperti yang kita lihat ya di sini ya, bahwa di mologinya energi sama finance itu mulai ugat-ugat ya. Dari sini dan propertinya lumayan. Nanti gua akan ngomong ya, properti yang mana sih yang lumayan ya guys ya. Dan ini bisa kita lihat-lihat. Oke. Okay? Yang pertama di sini kita lihat bahwa agak melemah dikit ya, tapi menurut gua nih masih bisa naik gitu ya. Lalu ada INKP, ISSP juga lumayan. Mungkin gua akan melihat ISSP dan INTP gitu ya. Lalu di uh, teknologi di MMX masih kios masih gitu ya guys ya. Buat kalian mudah-mudahan juan-juan juan gitu ya juan 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 coba ya yang di sini gue lupa berarti di sini ada ISSP dan uh, apa tadi gue lupa uh, kios ya kios ya kios nanti kita analisa oke okay, guys nah lanjut setelah itu uh, apa namanya kita akan ngomongin mengenai ini inko udah lalu kiosnya udah Lalu kita akan lihat di sini kayaknya belum ada BMHS ya. Cuman nggak apa-apa gitu ya. Kalau menurut saya kebanyakan health itu lagi melemah gitu ya. Apakah dia akan naik? Kita lihat aja gitu ya. Lalu setelah itu ada Breeze, Arto, BNGA ya yang di sini ya. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Lalu ini dia nih. Ya, PTBA Akra Harum ya. Lumayan ya energi ya. Lumayan membaik ya. Jadi boleh dilihat kalau menurut saya leadingnya adalah harum dan ITMG kalau kalian punya gitu ya. Jadi boleh dilihat-lihat. Lalu ada transport ya, SMDR dan yang lain-lain juga boleh dilihat. Yang satu lagi yang boleh dilihat adalah infrastruktur. Mana infrastrukturnya? Ini paling yang bisa dilihat adalah citra gitu ya, sama Pewon ya kalau nggak salah. Nah Pewonnya juga lumayan. Di sini ada eh, apa nih namanya? Mana ya, kok lupa? Lewat apa gimana? Ah, ini dia, <laughs> yeah. jadi JSMR ya. Yeah. Waskita ya, yeah. ini udah di second half. Wika ini lumayan ya, yeah. yang ini ke sebelah sana belum ya. Yeah. Kayaknya Wika, oh, Waskita JSMR ya, yeah. udah lumayan ya. Yeah. TLKM nanti kita bahas ya, yeah, kalau ada yang nanya. Oke, okay. lanjut ya, yeah, guys. Ya, yeah. infrastruktur jadi udah kalian bisa lihat, kita masuk ke saham-sahamnya kita masuk ke saham-sahamnya tadi gua habis ngejelasin begini-begini ya lupa ya sebentar ya lift habis itu ini Oppo jenenge ya kan dah lah kemana Oh ini dia Oke okay, langsung kita masuk sebentar ya guys ini apa sih uh, Load chart Oh ini ada ah, ini dia <laughs> Oke okay, ya jadi dari sini Ah, lift. Oke, jadi dari sini guys, kita ngomongin pertama mungkin dari daily ya guys ya. Yang pertama adalah gua taruh TCPI. Ya, TCPI masih lancar ya guys ya. Mudah-mudahan naik ke atas ya dan bisa tembus 9450, SL di bawah 8725 menuju 10.000-nya. 10 ya lalu setelah itu ada setelah TCPI ada hero hero yeah. <laughs> ya kan udah gue bilang kemarin ya kan turun kita lihat apakah besok dia mantul atau enggak nah ini mudah-mudahan mantul ya guys ya SL di bawah 1650 beli di area 1885 menuju 2000 2200 nya ya lalu habis itu ada Arto ada masih ngambil kagak. Iya ya. Yeah, yeah. <laughs> mudah-mudahan nyampe 17.000, 18.000 ya guys ya. SL di bawah 14.675, beli di area 16.100, mudah-mudahan nyampe 2.000-nya. Eh apa namanya? tambahan 2.000-nya which is 18.000 atau 17.000. Oke. Okay. Lanjut setelah itu kita masuk ke saham-saham yang kita akan bahas yang mungkin berjalan juga, yaitu pertama Budi ya guys ya. Baru breakout dari tren lainnya SL di bawah 174, beli di area 189 menuju 223. Lalu setelah itu ada ESA. ESA guys, ESA ini juga seru ya, kan udah gue masukin ya, di Instagram kalau nggak salah ya, ada ESA, ada TCPI, ada nah, lihat nih, ada di Instagramnya ya. Oke, SL di bawah 386, beli di area 416, mudah-mudahan nyampe 474 atau 500. Lalu setelah itu ada Yellow. Yellow kalau menurut gue ya guys dicopet aja ya hati-hati ya ini udah ayat tanda-tanda guyuran gitu ya tapi masih bisa berpotensi untuk naik lalu setelah itu ada ZYRX Ya. Om Yusa kok nggak ngasih tahu sih jat RX nya setahu gue tuh dua hari beberapa hari yang lalu gue kasih tahu ya daerah-daerah sini ya nah, akhirnya dia cap ini ya terkena gosipan bahwa dibeli semua katanya laptop dari pemerintah ya kan nah mudah-mudahan lancar kita lihat buat dicopet aja lalu setelah itu ada Mari 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 kasih gitu ya. Nah, mari ini guys, mari masih 16 menit Nah ma 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 Apa namanya e SL nya Ditaruh Di area-area Sini ya 382 e 406 Ke 500 Bisa lah Monggo lah Gitu ya Lalu setelah itu Ada Oke okay, dan Lalu setelah itu Ada e Apa namanya Agro Haha Agro guys, agro ya SL di bawah 2070, beli di area 2270 menuju 2600 3000 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Breeze. Ya, aduh, tulis Breeze-nya aja beneng, beneng ya. Beneng yang beneng dong or. <laughs> ya. Breeze ya guys ya. Ini juga seru ya guys. SL di bawah 2440, beli di area 2580 menuju 2800 3280. Lalu setelah itu ada Tins. Tins, ya SL di bawah 1635, beli di area 1725 menuju 1915 atau 2000. Lalu setelah itu ada Inko. Inko Ya, ini juga ya masih oke okay lah gitu ya menuju area 5650. Yang gua takutin adalah tiba-tiba dia jedet gitu ya guys ya. SL di bawah 5250 ya, mudah-mudahan bisa 5425 menuju 5875. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada harum. Nah, ini seru nih, seru nih, seru ya gitu ya. Keluar Doji, mudah-mudahan lancar ya, bisa tembus 6150 menuju 6825 atau 7325 ya. Lalu setelah itu ada Harum, ada Cleo. Ya guys ya, Cleo juga lumayan nih, mudah-mudahan ya guys ya. SL di bawah 462, beli di area 486 menuju 522, 536. Oke, okay. kan udah gue bilang ya, sabar, 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 bener deh, jedet gitu ya. Lalu setelah itu ada AYLS ya guys ya. Agro Yasa Lestari ya. Beli di area 80 ya menuju 92 atau 107. Lanjut setelah itu ada Wins Wins guys, wins ya. SL di bawah 117 beli di area 124 menuju 136 dan 138. Lalu setelah itu ada SSIA. SSIA guys, SSIA SL di bawah 462 dan 474. Ini kayaknya seru ya guys ya. Ya, mudah-mudahan bisa sampai 522 ataupun 548. Oke. Okay. Lanjut setelah itu ada Lsip agri-agri ya mulai memang ini ya. Ya. Ini uh, apa namanya? Lsip ini kalau menurut saya ya guys ya. Ini mulai lancar ya. Ada pijakannya dan mudah-mudahan bisa tembus dari 1.140 menuju 1235 ya. Kalau dia menuju 1235, semoga SL di bawah 1.080 bisa menuju 1135. Oke. Okay. Lanjut setelah itu ada MLPT. Ya selain di PMLPL ada MLPT. Eh. <laughs> Ini juga seru ya guys ya, tapi hati-hati ya. Likuiditasnya tiba-tiba naik ya. Hati-hati kalau ada guyuran gitu ya guys ya. Kebetulan ini bilang apa namanya? Pas banget dia bilang lagi digoreng ya guys ya. SL di bawah 3920, beli di area 4580, menuju 5700 atau 6000. Lalu setelah itu ada AKRA. AKRA guys, AKRA. SL di bawah 3310 beli di area 3460 menuju 3730 ya guys ya. Lalu setelah itu ada JSMR, JSMR guys JSMR ya ini juga seru ya guys ya bisa menuju 4200 4400 ya. SL di bawah 3760 beli di area 3900. Lalu setelah itu ada MTDL. MTDL guys, MTDL Ini juga seru ya, tapi tunggu supportnya dulu Atau tunggu koreksinya dulu gitu ya Kalau dia mantul di support di 2400 Monggo dibeli ya dengan SL di bawah 2290 Lalu setelah itu ada um, Ali Ali juga sama ya guys ya Nah pelan-pelan asal kelakon ya teman Targetnya ya daerah sini ya Daerah kalau dia tembus 8.300 Menuju 8.900 ya guys ya Daerah-daerah sini lah 8689 Oke okay? SL-nya kalian taruh di mana? SL taruh di 7.750 Lalu setelah itu ada NFCX <laughs> Kemarin yang bilang Wah ya, udah habis NFCX-nya Apa segala macam gitu ya Kalau nggak salah <laughs> And he, he is back He is back ya tapi mudah-mudahan ya kita lihat ya ini volumenya masih kucrit-kucrit ya guys ya mudah-mudahan nyampe 8500 apabila dia bisa tembus dari 7700 nya kalau dia tembus 7700 SL di bawah 7000 ya oke okay. lanjut setelah itu ada demak DMMX ya DM, DMMX kalau menurut saya lancar jaya follow the trend aja taruh SL 2400 ke bawah Ya, mudah-mudahan nyampe 3.000-nya. Oke, okay, guys. Lanjut setelah itu, kalau belum punya gimana, Om? Iya ya bolehlah beli di 2500 dengan cicil ya tapi hati-hati ya udah agak tinggi ya guys ya kalau gua masih nanti-nanti aja lalu setelah itu ada SSIA ini adalah salah satu yang lucu ya kalau menurut gua ya dia baru tembus dari uh, trendline daily nya gitu ya yang terbentuk dari 16 Februari 21 SL di bawah 478 menuju 536 lalu setelah itu ada S uh, apa namanya BGTG BGTG guys, BGTG. Ya. Ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 181, beli di area 201 menuju 261 ya. Lalu setelah itu ada WSKT. WSKT, WSKT. Nah, tadi yang gue bilang ya. Dia kayaknya kemarin udah koreksi, lalu bikin pijakan di trend lainnya ya. Jadi kalau besok ya dia tembus naik lagi mantul di atas 1035. Boleh dibeli guys sampai target 1200-an ya. Kalau dia bisa tembus dari 1200 bisa nyampe 1400. Oke. Okay? Nah, kalau misalnya nih besok dia masuk lagi dalam ya guys ya karena berita-berita yang kemarin gitu ya. Lupain dulu. Oke? Okay? Oke, okay? ingat ya. Lalu setelah itu ada Wika guys, Wika Wika juga sama, ya, guys. Ya, nah, dia ini malah lebih udah duluan, nih di mana dia masuk lagi ke dalam ya kita lihat kalau dia masuk lagi tambah lagi di bawah 1000 lupain lagi guys ya tetapi kalau dia berhasil mantul karena ini ada tren lainnya berhasil mantul dan tembus dari 1115 mungkin bisa menuju 1235 dan 1425 hati-hati ya strong downtrendnya masih kenceng ya guys ya ini masih membentuk lower high lower low ya jadi be careful be careful be careful lalu setelah itu ada ada harta wanita dan tahta gitu <laughs> ya SL di bawah 244 beli di area 262 menuju 278 290 ya guys ya. Lalu setelah itu ada harta wanita dengan tahta setelah itu ada Asa ya guys ya. Asa kalau menurut saya nih mulai bangkit lagi ya. Mudah-mudahan ya. Kecuali kalau besok dia turun berarti it's starting the dare downtrend gitu ya karena ini high apakah ini lower high kita lihat aja. Kalau dia merah besok nah ya Lo harus hati-hati. Don't put your hopes uh, a lot ya untuk asa ini karena rally-nya udah lumayan panjang. Jadi kita lihat kalau dia sideways sideways dulu ya biarin aja, tunggu sampai dia breakout either itu breakout ke bawah atau breakout ke atas. Lalu setelah itu guys ada namanya Aisa. Aisa si gadis desa. <laughs> ya, ini. <laughs> ya ini udah keluar nih dari sini. Jadi menurut gua agak lucu ya guys ya. Cuman kita lihat aja apakah dia bisa tembus 248, malah lebih seru kalau bisa tembus bisa menuju ke 276. Ya, kita lihat aja pasang SL-nya kalau kalian mau ngambil dari bawah speculative buy, SL di bawah 206. Lalu setelah itu ada P-Pro Yeah, guys ya, ini pipro Pro ya masih sosolah, lah, masih strongly downtrend ya guys ya. Jadi saya juga akan berhati-hati ya. Tunggu dia pantulan lagi kalau dia mantul dari area 77 bisa menuju 85. Kalau dia nggak berhasil mantul, masuk lagi udah lupain dulu ya kalau menurut gua. Oke, okay. lanjut setelah itu ada namanya PM, MPE eh, bukan. Benar ya? Aisa Pipro Pawon cuy Pawon 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 ya guys Pawon Ya yeah. Ini juga sama ya Kalau besok dia mantul Tembus dari 462 Mungkin bisa nyampe 480 500 Ya yeah, Dengan SL Di bawah 428 Lalu setelah itu ada Agi Agi guys Agi Ya, ini juga udah seru ya, udah keluar dari batasnya SL di bawah 1575 beli di area 1700, mudah-mudahan nyampe 2010. Lalu setelah itu ada SMDR. SMDR kalau menurut saya juga seru ya guys ya, SL di bawah 605 beli di area 655, mudah-mudahan nyampe 720. Lalu setelah itu ada PMMP. PMMP juga sama ya guys ya, ini juga seru ya. Mudah-mudahan bisa lancar ya SL di bawah 442 beli di area 452 mudah-mudahan nyampe 500 nya lalu setelah itu ada BNGA hmm. BNGA BNGA SL di bawah 945 ya guys ya beli di area kalau dia tembus 1000 bisa menuju 10 1100 ya ya dilihat ya reward rewardnya oke okay, nggak tuh? Ya, it's your job untuk lihat seperti itu. Lalu setelah itu ada ISSP. ISSP, guys, ISSP ini juga sama ya guys ya. Kalau dia mantul ya, besok ya, monggo dibeli ya. Target bisa 284.300 dengan SL di bawah 248. Ya guys ya, lalu setelah itu ada kios. Kios, kios, kios. Kios on, kios on, ya, buat dicopet sih masih oke okay ya, kalau menurut saya ya, tapi harus hati-hati ya, tunggu dia mantul dulu. Lalu setelah itu untuk weekly, weekly gue pilih yang kira-kira masih lucu ya, atau baru mau lucu ya, kalau menurut gue. Nah, ini weeklynya lumayan nih, ya, mudah-mudahan bisa sampai 554 atau 576. SL ditaro di bawah 466, beli di area 486, oke. Okay? Lalu setelah itu dari weekly ada breeze, ya breeze juga lumayan ya guys ya. Nah, ya buat di keep weekly weekly di 2720 mungkin bisa nyampe 2970 atau 3000 or even 3600. Lalu setelah itu ada ITMG. ITMG udah mahal om udah mahal masih jauh cuy perjalanannya dia tuh lihat kan kalau dilihat malah di weekly baru breakout dari cup and handle-nya. Cup and handle-nya. Jadi kalau cup and handle-nya mungkin dari 5800 sampai 14.1775 which is kurang lebih ada 9000. Berarti kalau dia dari sini, kalau dia nanti akan lancar dari 15.000 ditambah kurang lebih dari 7.500 sampai 14.000, 7.000 ya. Kurang lebih 7.000 sampai 8.000, 16.000 tambah 7.000 sampai 8.000, berarti kurang lebih sampai 23.000, 24.000. Ya. Apakah benar saudara-saudara? Kita lihat saja. Dengan SL kalian pasang di area 13.800, 14.400, mudah-mudahan lancar ya, ya. Oke okay, guys. Alright, lihat di seperti itu ya. Langsung kita masuk ke area-area uh, question and answer. Sebentar ya guys ya, gua ambil charge dulu. <laughs> Charge-nya di luar soalnya sebentar ya. Oke, okay, kita lihat ya di area-area TikTok Set ya, rame banget ya kalau TikTok ya. <laughs> ada yang nanya nggak di sini? Nggak ada ya. Kita tanya di sini. Om, reply to you ya. Makasih ya Om. Oke, okay, commented Om satu jam yang lalu. B Argo, BNB, Atins, BKBP, buset ya banyak bener ya. eh uh, apa ya? eh uh, agro. Bentar ya. Agronya tadi udah ya yang udah om Oh iya bener Agro masih naik lah Lancar aja ya Udah mudah-mudahan lancar ya Terus abis itu BNBA BNBA Ya mudah-mudahan nih ya ini udah uget-uget di sini, ntar kayak Cleo tiba-tiba jedet gitu ya. Disabar aja tunggu pasang SL 1300 ya. Mudah-mudahan bisa sampai 2130. Lalu setelah itu ada BBKB, BBKB masih turun cuy, ngapain dilihat-lihat ya kan? Mudah-mudahan dia tembus 476 baru kita lihat-lihat menuju 576. Lalu setelah itu ada BGTG. BGTG BGTG ya. Ini masih bagus kok menuju 268 SL di bawah 185 beli di area 211. Lalu setelah itu ada Bang 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 tut ya yeah, kan nih ya yeah. sabar pasang SL aja di bawah 3000 ya. Yeah. Kalau dia lancar naik ya yeah. dari area 3300 mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu ada KF. KF. KF guys ya. Yeah. Lalu menurut saya dipasang aja SL 2700 2800 Kalau dia tembus ke bawah udah lupain aja Apalagi yang kayak gini ya Tembus lagi ke bawah di bawah 2600 Lupain aja gitu ya guys ya Kalau dia mantul menuju 3500 Mudah-mudahan nyampe 4550 Lalu BBHI BBHI Ya, masih Oke okay lah SL di bawah 2470 beli di area 2920 menuju 33.10 ya tapi hati-hati ya masih sideways nih guys ya be careful Breeze-nya udah lalu setelah itu ada keren udah tadi Budi udah marinya juga udah Oke okay? lanjut setelah itu ada sektor properti banking UNTR sektor properti banking tadi udah propertinya udah pawon yang gue lihat ya tadi ya lalu bankingnya juga udah lalu United Tractor United Tractor kalau menurut saya ya guys ya masih turun nih guys ya kita lihat nih satu dua candle lagi kalau saya akan lihat dia kalau tembus dari 21.000 ya guys ya kalau saya ya itu pun juga paling nyampe 22875 ya guys jadi gua tunggu nih karena hati-hati nih guys nih kalau kalian lihat ini downtrend lainnya ya begitu dia downtrend lainnya ya dia naik dikit eh dia turun lagi false breakout gitu ya ini juga sama nih apakah dia akan turun lagi kalau gua makanya gua masih hati-hati banget nih untuk United Tractor ya tapi walaupun begitu memang kalau misalnya batu bara naik mungkin dia akan naik gitu ya tapi gua belum lihat nih Nanti aja lah sabar kita tunggu aja nggak usah ngambil-ngambil dari bawah. Ini aja belum keluar dari sidewaysnya masih turun lagi turun lagi. Oke, okay? sip. Lalu setelah itu ada kita masuk ke Instagram. Instagram. Nah, Kalau Instagram tuh sepi ya kayak gini-gini ya. Oke. Okay. Oke okay, dari Instagram, wow ada penipuan nih guys. Nah hati-hati ya guys ya. Nih Tab Trader 8 saham nih penipuan ya guys ya. Jadi tolong di report ke spam ya guys ya. Jangan lupa kalian tolong report di spam ya. Jangan jangan uh, apa namanya. Jangan di yang kayak gini-gini karena gua nggak pernah tuh minta duit buat untuk diinvestasikan. Oke? Lanjut ya guys ya. Setelah itu Arto Hero, makasih Om udah. Lalu setelah itu ada AGRS. Ya, tolong bahas AGRS di 246. AGRS di 246. Ya. SL di bawah 218, beli di area 266 menuju 340 ya tapi kalau misalnya dia tembus dari 266 guys ya kalau misalnya nggak tembus dari 266 hati-hati ya guys ya jadi sorry ya gue ulangin ya kalau misalnya gue nggak jelas tadi ngomongnya 214 itu adalah SL nya guys ini mungkin naik ya cuman kalau kayak gini nih kayaknya bentuknya masih bentuk mau turun nih guys ya jadi please hati-hati SL di bawah 278 menu apa namanya SL di bawah 200 ya guys ya dan bentuknya tuh udah turun guys jadi please be careful ya kalau kayak begini ini biasanya nih cuman buat mancing turun lagi biasanya dan itu yang gue takutin ya guys ya lalu setelah itu ada Uh, apa namanya? Uh, mention 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 Om nitip asa ya, candlenya higher low lower low kah? lower high, lower low kah? Om, belum ya. Kita lihat tunggu satu dua candle lagi tadi seperti yang gue bilang. Terus abis itu BABP dan Cleo, Cleo nya udah tinggal kita ngomongin BABP. BABP nya SL di bawah 302, beli di area 320 menuju 408. Lalu setelah itu ada Chen dan BGTG. Chen guys, Chen. Chen ya SL di bawah 258 beli di area 282 menuju 326 340. Oke okay, guys. Lanjut setelah itu ada Kios dan Bris udah Henrico mohon dibahas LPPF 1790 sekarang udah profit. Kira-kira bisa naik lagi nggak Om? Kita targetnya berapa ya? 1790 LPPF. LPPF 1790 Kalau menurut saya nih ya Kalau besok Dia kan lagi mau ijo ya Kalau besok dia nggak tembus 1945 Udah lupain aja guys Ya Oke okay. Lalu setelah itu ada Om ZYRX dong Tadi udah Lalu hope Aman nggak om di 210 Hope aman nggak om di 210 Kalau menurut saya eh uh, Apa namanya 210 Uh, tunggu pantulannya pasang aja SL-nya kalau menurut saya di bawah 182 210 tuh udah lumayan tinggi ya guys ya di area area sini ya ya Saham-saham kayak gini butuhnya buat copetan aja ya guys ya nggak bisa buat di swing. Jadi kalau kalian misalnya dari ngambil dari 210 gitu ya begitu dia udah nyampe 220, 230 mendingan di, di iniin aja. Tapi apakah hope ini bisa jalan lagi? Kalau menurut saya sih bisa jalan lagi. Cuman gua nggak tahu dia mantulnya di mana. Ya kalau dia mantul mungkin dia area 178 ataupun 180. Mudah-mudahan teman-teman ya kalau dia mantul daerah situ lo masih kuat nih dari 120 ke 178. Kalau lo nggak kuat, udah mendingan di CL aja, ya. Yeah. Oke, okay, lanjut setelah itu Amar Om Amar. Yeah. Amar Ma'ruf nahi mungkar ya Bang Amar ya Kalau menurut gue masih sideways ya guys ya Setelah dia breakout dia turun lagi dan turun lagi ke bawah ARB ARB Jadi lupain aja kalau menurut gue ya Apakah dia akan naik lagi? Ya who knows kalau menurut saya teman Kalau udah nyampe 344 besok loncat Mendingan lo ambil apa jual aja Lalu setelah itu ada ini ya Zing Crash PNBF eh, yang mana sih enggak deng, ini ya yesterday ya Rika Salon Om join bahas Bitcoin TA nya dong boleh masukin nggak bakal rame peminannya kalau mau ikut training di mana Om belum bikin lagi ya untuk Bitcoin ya nanti deh kalau misalnya iya kita uh, iniin lagi Om BBHI sama Maya dong BBHI ya BBHI tadi udah gue bilang ya lalu setelah itu Maya BBHI nya udah tuh Kak Maya baru naik sekali Siapa suruh ngambil <laughs> Ini saham yang nggak liquid banget ya Hati-hati ya guys ya Kalau saya sih mudah-mudahan dia ada mantulnya lagi Kalau ada mantul baru deh gua ambil Kalau untuk saat ini Kalau dia turun lagi ke bawah 1660 Lupain aja guys ya yeah. Ini taruh aja SL-nya di bawah 1700 Kalau dia tembus di bawah 1700 Lupain aja Lalu Om SMAF Terima kasih ya Om selalu lihat lihat di YouTube anda, YouTube anda, ya Allah, <laughs> SMAF, yang mana nih, SM, eh, Om, SMAF apa? <laughs> Oke, BBHI membaca, Om, baca ya, gue bahas ya, BBHI-nya tadi udah baca. Kalau menurut saya kalau dia tembus 480 lah, boleh dilihat-lihat. Kalau untuk saat ini, kalau dia mungkin sideways 480, boleh diambil apa namanya di TP gitu ya, dengan SL di bawah 420. Oke. Okay? Lalu setelah itu ada Om bahas MTDL dong, beberapa dan ST-nya di mana? MTDL, ya? TP-nya di mana? Kalau saya sih pasang stop loss aja ya. Kalau saya sih mungkin dia masih bisa nyampe 2600 atau 2700. Mungkin dia akan koreksi dulu kalau kalian mau TP sebagian, monggo. Gitu ya. Titik pantulnya ada di area 2400 2300 ya, guys ya. Lalu setelah itu ada PRDA, Om, PRDA. Ini pada telat-telat ini ya. Terus habis itu eh, apa namanya? Eh takut gitu ya. Nah, Kayak begini-begini, tunggu pantulan di 8075 menuju 8700 atau 8800 SL di bawah 7700. Berarti apa? Tunggu pantulannya dulu di 8000 ya guys ya. Kalau saat ini belum mantul ya Om, satu candle gini belum kalau menurut gua. Tunggu ya sekali lagi ya. Oke, lanjut setelah itu bahas MTDL udah bacanya udah apalagi? Oh udah, udah Thursday ya ini ya. Thursday jam 5.49 yesterday 845 berarti Thursday hope di 14 udah ya lalu setelah itu ada yang nanya di sini Om Adro Harum Doit Bos Bumi gimana ya prospeknya ya dari dari semuanya tersebut apakah semuanya bisa di hold di hold berapa lama ya kalau menurut saya, belum bagus untuk di hold panjang-panjang, ya guys. Ya, cuman untuk diikuti harian, udah lumayan ada yang lucu. Contohnya mana? Ada harum, mungkin lucu gitu ya. Lalu, Adro, Adro, kalau menurut saya, baru sekali dia jalan, ya tuh. Baru sekali dia jalan koreksi gitu ya. Nah, penentuannya ada di 1400. Kalau dia tembus 1400 mungkin bisa nyampe 1600 ataupun 1700. Ya guys ya. Kalau saya ngeliatin day by day, sedangkan kalau misalnya di weekly, ini asumsi bahwa di hold untuk di weekly, saya belum lihat lagi nih guys ya. Penentuannya sama di 1300 1400. Kalau 1400-nya lewat di weekly boleh diambil untuk di weekly gitu ya. Untuk di monthly di monthly juga belum ya tuh sama 1.400 nya atau 1.400-1.500 even malah 1.500 mungkin boleh diambil untuk di hold di weekly eh di monthly ya oke okay. lalu bos duit hal harum gimana ya prospeknya kalau jadi kalau menurut saya tadi saya bilang bahwa tunggu day by day-nya ya sampai di monthly nya oke okay, baru diambil di manli sampai di weekly-nya oke okay, baru diambil di weekly kalau saya seperti itu gitu ya saya punya bumi di 450 om susah naiknya kalau bos gimana <laughs> Bumi di 450 kalau saya Om ya bumi di CL aja Om masih 50 70. 450 berarti Om tahun-tahunnya baru jaya-jayanya si Beta ya. Um, om itu sama Omona om ya kalau kayak gitu. Nah, kalau menurut ya dari 450 nih yang ada di sini beli dipucuk banget ya Om. Ya kalau saya sih manfaatin eh, apa namanya? cuannya aja maksudnya duitnya di di abisin ya di take profit gitu ya terus abis itu kita cari di cuan yang di tempat lain kalau gua ya lalu bos gimana om mantilah nih ini banyak kepompomnya kepompom, -pomnya, kepompom -pom batu bara ya ingat ya batu bara itu adalah batu bara adalah siklikal ya guys ya dan wajar nih turunnya kayak begini kalau saya sih udah cl aja om kayak begini begini ngapain sih diambil ambil ya yeah. oke okay. Oke okay, Guys jadi mana lagi nih uh, YouTube ya karya kita lihat di YouTube channel kita ambil di sini channelnya terus kita lihat yang ini ya oke okay. channel Breeze udah Melia TAPG Pegas TAPG Lagi sideways guys Jadi lupain aja Pegas Baru keluar dari breakoutnya Apa namanya sidewaysnya Tungguin dulu kalau dia mantul Mungkin bisa target di 1195 Lalu setelah itu ada BNBA Udah, Pipro Udah, MTEK dan SCMA MTEK Ya guys ya, eh, kalau gua akan tunggu dia di atas 2630 menuju 2810 SL di bawah 2530. Lalu SCMA SCMA guys, SCMA ya, SL di bawah 2040 beli di area 2180 menuju 2300-2500 ya. Tapi kalau dia mantul guys dari 2180 untuk saat ini belum ya guys ya. Kita tunggu aja apakah dia akan breakout dari downtrend lainnya terutama kalau dia bisa tembus dari 2190. Oke, okay? lanjut, ada lagi, udah, ya, yeah. oke. Okay. Itu aja guys, 40 menit aja. Jangan lupa di-like, di-share ya dan semoga bisa berguna buat teman-teman. See you guys, have a good day. Bye bye.